Krunya mantep, tit, lengket. Oke, jahitan pinggir pergelangannya rapi. Ini seperti ada karetnya nih. Selamat malam bro semuanya, bertemu lagi dengan saya Peter di channel Track Cycle Indonesia. Hari ini saya akan mereview sarung tangan sepeda lagi, yaitu yang merek Rock Bros model full finger. Hari ini barangnya baru datang, kemasannya seperti ini bro. Langsung diperhatikan saja. Pas saya baru terima, buka paketnya, ngelihat ada sarung tangan dibungkus dengan packaging seperti ini, saya bilang, wow, ini keren. Merek Rock Bros ini serius juga nih buat sarung tangannya dengan kemasan yang cukup baik. Sangat baik menurut saya, dikemas rapi. Oke, seperti ini dia tampak depannya, belakangnya. The Rock Bros Sporting Goods. Apa itu Zhejiang made in China. Oke, kita buka sekarang. Seperti apa? Jeng jeng. Wow, bro, keren banget nih, bro. Ada motif spider, sarang laba-laba ya motifnya nih. Tuh, bisa bro lihat bahannya seperti karet anti slip. Wow, ini menurut saya keren nih, motifnya keren, bro. Nah, ini dia motifnya kayak jaring-jaring ya, tapi tidak tembus. Oh, nih. Seperti ini, bro. Jadi, tujuannya dibuat seperti ini agar tangan tidak panas saat menggunakan sarung tangan ini. Ini ukuran M. Nah, ini dia bagian padding-nya. Wow, mantap, bro. Ini empuk, gelnya kenyal. Nah, ini dia yang saya suka nih, titik-titik anti slipnya nih. Jadi nggak hanya berupa karet lebar, dia bentuk titik-titik detail tuh, bro. Jahitannya, men, rapi. Wow. Ini juga ada pori-pori supaya tidak panas tapak tangannya tuh. Ini. Wow. Oke. Sekarang kita lihat yang sebelahnya satu lagi. Sebelah kiri ya, tadi sebelah kanan, ini sebelah kirinya sama motifnya, ini ada Spider-Man. Bukan Spider-Man sih, sarang laba-laba. Ini ada merek Rock Bros-nya. Wah, anti slipnya tuh model full finger, bro. Nih. Oke, saya lebarin di bawah nih seperti ini. Tuh. Karena ini ukuran M, saya nggak bisa pakai, bro. Karena saya pakainya ukuran L, ini kesempitan. Ini ada kartonnya, jadi ini model kalau baru datangnya seperti ini, ada karton labelnya nih. Ini bro, saya liatin ya, nih ada embel-embel tulisan seperti ini nih. Oh, terbalik nih, balik. Ah, ini dia. Tuh Sporting Goods, ada alamat pabriknya di China, Zhongshan City di kota China. Apa? Maaf, di negara China. Oke. Nah. Oke, sekarang kita ukur M-nya ini lebar untuk tangan berapa tapak tangannya. Ukurnya dari sisi jempol seperti ini, lebar ke samping. Sampingnya ini 10 cm, bro. M-nya ya. Nah, kalau saya nih tapak tangannya saya ukur tuh. Saya butuh 11. Makanya saya bilang ukuran M buat saya kekecilan. Oke. Tapi ini menurut saya dengan harga yang sangat terjangkau, saya bilang ini relatif murah ya dengan kualitas seperti ini. Saya bisa merekomendasikan sarung tangan ini buat bro-bro yang lagi nyari sarung tangan model full finger. Karena dengan bahan yang bagus, padding mantep, anti slip yang oke, agan bisa mendapatkan sarung tangan ini di bawah 200.000, saya rasa ini sudah sangat worth to buy, worth it untuk dibeli. Oke, sarung tangan Rock Bros ini menggunakan sistem strap, bro. Nih, strap. Nih, velcro-nya mantep. Tuh, lengket. Oke, jahitan pinggir pergelangannya rapi. Ini seperti ada karetnya nih. Tuh. Oke. Untuk bagian dalamnya bisa bro lihat biar makin puas. Nggak ragu-ragu belinya. Ini dia, bro. Rapi semua jahitannya tuh. Tuh, keren, bro. Ini ada label Rock Bros made in China, ukurannya M. Oke, yang sebelah lagi biar makin yakin belinya. Sama, bro, kualitasnya kiri kanan nggak beda.
Nah, udah yakin ya bro bahwa barang ini oke, layak untuk dibeli? Dan ragu lagi bro, silakan klik link Trekcycle di Bukalapak Shopee, belanja.com ataupun di Tokopedia untuk mendapatkan produk ini tersedia ukuran M dan L. Oke, bro semuanya sampai di sini dulu review saya tentang sarung tangan Rock Bros. Jangan lupa subscribe, sharing, share, komen dan like agar besok-besok saya bisa lagi lebih semangat buat video-video review selanjutnya buat para goeser Indonesia. Salam goes Indonesia, selamat menjalani aktivitas. Bye-bye.